Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, siang hari ini kembali kami memantau perkembangan padi sambu kami, padi Srikandi Jumbo. Setelah lebih satu pekan ini kami tidak pantau perkembangannya, dan untuk perkembangan anakan sambu ini sudah semakin banyak dan batangnya sudah semakin bongsor. Cuma sayangnya adalah lagi diserang UPT, serangan hama ulat ya. Ini karena memang cuacanya ini panas kalau pagi, dan setelah ini mungkin pada zuhur sudah hujan. Kalau panasnya panas sangat full, nanti dinginnya sangat dingin, jadi ekstrim sekali sahabat-sahabat tadi. Dan rupanya ulat ini yang menjadi hama pengganggu di UPT kali ini ya. Dan kalau seandainya hanya sebatas ulat di yang menggerogoti daun, itu no problem. Khawatirnya ini berlanjut kepada suntuk. Jadi hari ini kami melakukan penyemprotan insektisida untuk padi kami ini ya. Padi sambu ini sudah berusia 32 HST. Dari sisi anakan memang tidak diragukan ya sahabat-sahabat tani. Anakan padi sambu ini luar biasa banyaknya ya. Ini sahabat-sahabat tani, anakan padi sambu kami. Coba kami hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ada 49 anakan sahabat-sahabat tani. Memang kalau padi Srikandi itu tidak diragukan dari sisi anakan. Anakannya memang super, walaupun ini di pinggir, tapi saya yakin di tengah juga tidak kalah banyaknya. Inilah kelebihan dari padi Srikandi sahabat-sahabat tadi ya. Jadi untuk pertumbuhannya memang saya pantau bagus. Cuma ini yang bikin tidak nyaman dilihat ini adalah ulatnya ini ya sahabat-sahabat tadi. Ini hama-hama ulat nih. Ini kita rolling nanti bahan aktifnya. Untuk hari ini kami pakai Metomil. Untuk pekan depan kami pakai Mamectin Benzoat ya. Kita rollingan nanti supaya tidak resisten ya. Padahal kami memang unsur nitrogennya sudah dikurangi ya, tapi mungkin karena faktor semata-mata faktor cuaca ini ya, yang bikin hama ulatnya meledak ini. Ya semoga bisa teratasi dan padi sambu kami ini bisa sembuh lah dari serangan ulat ini. Ini tandanya kalau sudah pasca disemprai banyak burung-burung ini menandakan ya ada hama-hama yang naik ini kemungkinan ini. Saya amati setiap semprai kemudian diikuti oleh adanya burung-burung ini menandakan bahwa ada apa hama-hama yang naik. Seringkali saya menyemprai itu pasti ya diikuti dengan kumun burung kayak gini sahabat-sahabat tani. Ya semoga padi sambu ini sesuai dengan ekspektasi, tapi sudah tidak diragukan lagi, anakan padi sambu ini memang luar biasa banyak sahabat-sahabat tani. Demikian, semoga menjadi inspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.